Okay guys, untuk kali ini kita nak buat review sebuah lagi drone yang di dalam kategori drone pemula. Kita dapat lihat sebuah briefcase. Oh, cantik juga guys. Oh, siap ada pemegang lagi apa semua. Okay, dan dia punya briefcase pun nampak, orang kata, nampak macam eksklusif lah. Nampak keras apa semua. Dan briefcase dia kalau kita tengok sama dengan macam briefcase untuk SJRC F11S ni. Oh, nampak? Kalau ikutkan briefcase dia lebih besar lah. Okey, untuk itu jom kita tengok apa yang ada di dalam briefcase ni. Fungsi dia macam tu. Wah, okey, dia ada tempat buka dia kat sini. So kita buka macam biasa. Ya, memperkenalkan MJX Bugs 16 Pro. Jika anda membeli di Shopee ataupun Lazada, anda akan dapat dia punya kotak seperti macam ni. Ni, kotak dia macam ni. Jika anda dapat lihat kat dalam ni, kita ada satu unit remote controller. Okay, kita tak tepi dulu. Dan satu unit ini kita ada bateri guys. Okey, macam biasa, ini adalah simbol untuk Bugs 16 punya ni. Dan kemudian kita ada satu unit ataupun satu set unit propeller yang didatangkan sekali dengan dia punya briefcase ni. Dan yang paling penting, kita ada satu unit aircraft tu sendiri, iaitu Bugs 16 punya aircraft. Wow, panjang guys. Berbeza sungguh dengan apa model SJRC kat tepi kita ni. Tapi tu kita akan dapat juga dia punya. Okey guys, anda boleh dapat dah ni. Wah, ini adalah user manual. Dan juga kita punya dua unit kabel charger. Okey, untuk Bugs 16 Pro ni. Okey, jom kita buka dia punya ni. Okey, kita buka. Wah, nak buka dia pun senang guys. Buka sampai bunyi ketap ataupun klik tu. Okey, kita buka satu lagi. Wah. Okey, kita dah buka lah kaki depan dah. So kita buka kaki belakang. Okey, habis dah. Memang dia lock macam tu guys. Dia memang lock macam tu. Dan dia punya design dia macam gabungan antara kan? Kalau anda dapat tengok, depan dia ni macam Mavic tau. Tetapi daripada tepi ni ataupun belakang nampak macam macam Parrot NFV. Jika anda dapat lihat kat sini. Okey, untuk MJX Bugs 16 Pro ni, okey, dia datangkan sekali dengan brushless motor sekarang ni. Maknanya motor ni tak adalah panas sangat, okey. Dan setiap bahagian motor akan didatangkan dengan dia punya apa kata indicator atau propeller tu, iaitu macam di sebelah kanan ni dia ada propeller A, dan di sebelah kiri ni kita ada propeller untuk yang B punya. Dia didatangkan dengan 3 axis guys, 3 axis gimbal, ditambah sekali dengan EIS, Electronic Image Stabilizer. Gimana rupa kamera 3AZ ni? Okey, macam biasa kita akan buka kita punya ni, cover ni. Okey, kita akan tolak ke bawah macam tu. Lepas tu kita tolak ke depan. Inilah dia kita punya main kamera. Nampak? 3AZ guys. Okey, apa yang anda dapat dengan 3AZ gimbal kamera ni? Okey, yang pertama sekali anda akan dapat video yang cantik guys, video yang stabil dan juga cantik guys. Yang kedua, anda akan dapat gambar yang sempurna dan juga menarik. Untuk model Bugs 16 Pro ni, okey, anda akan dapat satu lagi arm dengan kaki tambahan ni. Yang mana kaki tambahan ni anda boleh buka nampak. Dia akan menambahkan lagi ketinggian arm depan bahagian Bugs 16 anda. Dan di sebelah kiri, belah kiri, kalau menghadap depan di belah kanan lah, kita ada slot untuk memory card. Dan di bahagian kiri kanan arm, ataupun di bahagian kiri kanan kaki drone tu sendiri, kita ada lampu guys. Okey, di belakang kita ada lampu, iaitu di bahagian kat punggung ni. Punggung kau. Dan di sini kita ada macam optical flow guys. Optical flow. Kalau anda dapat lihat kat sini macam LED guys. Lampu. Maknanya Bugs 16 ni dekat ekor dia ada lampu guys. Mungkin masa nak landing nanti anda boleh tengok lah. Boleh buka lampu. Okey guys, itu adalah unit drone tu sendiri. Dan seterusnya kita akan terus tengok bateri dia. Okey, ini adalah bateri untuk MJX B16. Bateri dia 3200 mAh, 11.4 volt. Menggunakan pengecasan type C. Okey, besar juga bateri ni guys. Okey, kalau kita tengok bateri dia. Ini lampu ataupun indicator berwarna hijau. Okey, macam biasa letak saja bateri kita kat sini depan ni, nampak? Okey, lepas anda letak macam tu, anda sekadar tolak saja sampai bunyi ketap. Okey, tolak saja bateri ni ke depan. Nampak tak?
Dia dah bunyi ketam tu atau klik, maknanya bateri anda telah sempurna berada pada drone. Okey, dan seterusnya kita tengok kita punya remote untuk MJX Bug 16 ni. Okey, kat sini kita boleh tengok dia punya joystick dia macam ni, kiri kanan. Wah, sedap dia punya joystick dia guys. Kalau anda dapat lihat kat depan ni, kita ada dia punya button on off dia kat sini. Okey, ini ada button on off. Lepas tu kita ada button power stop kita punya aircraft kat sini. Dan di sini kita ada button untuk tangkap gambar dan juga video. Dan di sebelah kanan atas ni kita ada button untuk return to home. Dan di sebelah atas macam biasa, di sebelah kiri ni kita ada button untuk take off dan juga landing. Okey, dan di sini kita ada button untuk ini adalah mode ataupun speed dia. Iaitu speed 1 2 3. Juga di sini kita ada tombol untuk button lampu kat bawah tadi. Okey, dan di sini kita ada button untuk kita punya control kita punya kedudukan kamera. Kita boleh naik turun kita punya kamera. Dan di sebelah kiri ni adalah button untuk kita zoom. Zoom kita punya kamera lah. Alright. Dan untuk tu, adakah dia menggunakan bateri charge ataupun macam mana? Oh, tidak. Rasanya tak. Dia menggunakan bateri bersaiz. Oh, double AA. Macam biasa, anda boleh buka dia punya tapak bawah ni. Okey, ni pemegang bawah ni. Maknanya anda boleh pegang macam ni guys, sedap. Maknanya anda boleh kontrol macam ni lah. Dan di atas ni kita ada antena. Kita boleh buka antena tu macam tu, tolak je. Okey, lepas tu kita pusing saja kat sini. Macam ni. Belah kiri ni kita ada kita ada wayar kat sini guys. Maknanya di sebelah kiri ni antena dia adalah betul. Dan di sebelah kanan ni rasanya macam tak ada apa-apa, fake. Jom kita try on kita punya aircraft kita, drone kita MJX Bug 16 ni. Tekan butang ni bagilah lama. 1 2 3 sampai tu. Ya, nampak guys bunyi. Itu ya. Kita punya drone kita dah telah aktif. Menunggu signal daripada kita punya remote. So kita akan on kita punya remote. Okey, bila kita on kita punya remote, nampak lampu tu tadi berkedip-kedip laju. Lepas tu sekarang ni dah jadi biasa. Okey, maknanya kita dah binding kita punya remote dengan kita punya drone. Sekarang ni dia dah baca status daripada kita punya drone. Okey, kat sini kita ada kita punya kedudukan level bateri. Bateri untuk kita punya drone tu sendiri. Jadi untuk proses calibrate drone ni senang saja guys. Kita tekan button ni bawah, tolak ke kanan. Macam tu, dua-dua. Bila kita dah calibrate, lampu tu dah berhenti berkedip. Nampak? Okey guys, langkah seterusnya adalah kita melakukan kalibrasi ataupun calibration gyroscope untuk kita punya kamera. Supaya kita punya kamera tu berada dalam keadaan level ataupun sekata. Caranya adalah tarik butang ni ke bawah dan tolak ke kiri. Maknanya dia akan naik indicator dekat kita punya remote. Dan lampu pada drone kita akan berkelip-kelip macam tu, laju-laju. Dan kalau semua dah okey, dia akan bertukar warna. Cuba anda lihat. Betul tak? Kita punya drone telah melevelkan dia punya kamera. Dan itu dia. Nampak tak? Lampu kamera, apa lampu kamera pula. Lampu drone ni telah bertukar color. Dan drone kita dan juga kamera sedia untuk digunakan. Okey guys, untuk drone MJX Bug 16 ni mengikut spesifikasi kilang, katanya drone ni boleh terbang selama 28 minit dengan bateri yang sedia ada. Dan untuk range pula dikatakan FPV range sehingga 400 meter guys. Katanya untuk tu kita tak tahu betul atau tak. Nanti jom kita lakukan test ataupun penerbangan untuk drone MJX Bug 16 ni.